Kehadiran anggota Gerakan Pramuka Kuarca Pati dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari mendapat apresiasi dari pemerintah desa setempat. Harapkan kegiatan dapat berlangsung dengan lancar. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, dukungan anggota Pramuka Kuartir Cabang Pati yang turut berkontribusi dalam giat sasaran mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Taman Sari. Gus Amin, Kepala Desa Taman Sari mengatakan, menyampaikan ungkapan terima kasihnya kepada segenap elemen yang hadir dalam kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gus Amin berharap kegiatan dapat berlangsung dengan lancar sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai. Dari pemerintah desa sangat berterima kasih sekali, baik kepada TNI, dari rekan-rekan pramuka, PMI, dan pihak-pihak lain dalam acara hari ini. Dan semoga untuk kegiatan hari ini bisa membawa manfaat yang banyak kepada warga dan Desa Taman Sari khususnya. Harapannya kegiatan hari ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan satu apapun, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu, menanggapi pelaksanaan PPKM darurat yang bertepatan pada program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, pemerintah desa setempat turut mendukung dengan terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada warga setempat.